yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa Varsmania yang tersebar di berbagai daerah Kabupaten Bangkalan bahkan hingga luar Kabupaten Bangkalan bukan hanya mereka yang setiap malam hadir ke acara Habsian, namun di daerahnya masing-masing membentuk suatu kegiatan dan akhirnya terbentuk suatu organisasi yang memiliki banyak kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan pada malam hari ini, Varsmania Kecamatan Keker Genap berusia 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV Dakwah Bil Hikmah. Informasi terkini hadir dari Kombangan Kecamatan Keker Kabupaten Bangkalan dalam acara Milad Varsmania Keker yang kedua. Di mana acara ini juga bersamaan dengan haul dari Haji Sulaiman yang bertepatan di acara malam hari ini juga. Acara ini sangat semarak dan meriah sekali tentunya karena dipimpin oleh Raden Kiai Fakhrul Asal dalam pembacaan zikir dan juga sholawat bersama dengan Jamiah Ahbabul Mustofa Kabupaten Bangkalan dihadiri oleh para ulama dan tentunya Varsmania dari berbagai daerah Kabupaten Bangkalan yang akan turut serta memberikan doa dan dukungannya untuk Varsmania Kecamatan Keker. Simak informasi selengkapnya seputar perayaan Milad Varsmania Kecamatan Keker yang kedua sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Nur Komari, Ketua Varsmania Trage. Saya Muhammadul Azidik Muslim, Ketua Varsmania Mudu. Mengucapkan selamat Milad Varsmania Keker yang kedua. Semoga tambah jaya dan semoganya tambah kompak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Varsmania Labuang mengucapkan selamat Hari Milad Varsmania Keker yang kedua tahun. Semoga semakin kompak dan semangat memasyarakatkan sholawat dan menselawatkan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hafid, Ketua Varsmania Konang, mengucapkan selamat Milad Varsmania Keker yang kedua. Semoga amanah dan semoga ketuanya tetap istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan dari Varsmania Tanjung Bumi mengucapkan selamat Milad Varsmania Keker yang telah rela berkorban untuk setiap kesempatan, berkorban untuk memperjuangkan sholawat Nabi Muhammad SAW. Hidup Varsmania FM Keker. Selamat. Allahumma salli ala Muhammad SAW. Ikata ilhu baza mifadlik al-an Ikata ilhu baza mifadlik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofiullah, mewakili dari segenap pengurus dan anggota Varsmania Arsbaya mengucapkan selamat Milad yang kedua untuk Varsmania Kecamatan Keker. Semoga semakin istiqomah di dalam menyebarkan salawat dan menselawatkan masyarakat sehingga istiqomah di dalam keberkahan sehingga telah mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma ikata ilhu baza min fadlik al-an min fadlik al-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga Varsmania Keker mengucapkan selamat buat Varsmania Keker ulang tahun yang kedua.
mudah-mudahan tambah tegar, tambah bersemangat dan sempurna, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid miladun sa'idun nugun milakun izzun umrun tawilun nad'u Allah lakum amnun fi afiyah. Kami mewakili dari Fakhermania Kokok mengucapkan selamat untuk minat Fakhermania Kiri yang kedua tahun. Semoga kedepannya semakin kompak, semakin jaya, dan selalu aktif dalam menyiarkan salawat. Sekian, terima kasih. Selamat ulang tahun kami ucapkan, semoga panjang umur kita kan doakan. Fakhermania keker yang kedua, semoga semakin jaya hingga mensana. Umar Tawilun Izzun Fadilun, Izzun Fadilun, Izzun Fadilun. Umar Tawilun Izzun Fadilun, Izzun Fadilun, Izzun Fadilun. Bersama dengan pihak tuan rumah tempat penyelenggaraan acara malam hari ini. Assalamualaikum Abah, dengan Abah siapa? Mbak Muslim. Abah, pada malam hari ini acara ini ditempatkan di kediaman Abah atas dasar keinginan Abah sendiri atau permintaan teman-teman Fakhermania Keker? Ya, pada intinya ini adalah keinginan bersama, karena ini hasil musyawarah dan dari teman Fahar dan juga saya sebagai tuan rumah, jadi bersepakat untuk diletakkan di tempat ini gitu. Kemudian apa ada hajat tersendiri dari pihak tuan rumah selain dari acara Fakhermania Keker? Ya, sebetulnya sebelumnya sudah ada hajat juga, terus karena masa-masa PPKM yang kemarin dan itu, jadi semua hajat bersama dijadikan satu. Lalu bagaimana dengan pihak masyarakat? Apakah turut serta mendukung kegiatan malam hari ini secara terlaksana di masa pandemi? Ya, di satu sisi masyarakat ini sudah haus dengan perkumpulan-perkumpulan, selawatan-selawatan. Jadi dengan diadakannya acara malam ini, masyarakat dan juga tokoh-tokoh semuanya sangat senang menyambut selawatan ini gitu. Ada kesulitan tidak, Bah, selama
persiapan-persiapan acara pada malam hari ini yang dirasakan oleh tuan rumah sendiri? Enggak ada, lancar-lancar saja. Alhamdulillah berarti ya, Pak ya. Yang terakhir, berikan harapan Abah untuk keluarga, untuk Farsmania Keker, dan untuk masyarakat setempat. Pesan terakhir untuk masyarakat? Harapannya untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Keker, di masa pandemi yang seperti sekarang ini, ya ikhtiar, hati-hati, boleh. Tapi jangan sampai terlalu mengekang segala aktivitas kita, terutama aktivitas untuk beribadah. Begitu. Baik, Abah, cukup. Terima kasih, Abah. Kemudian saya telah bersama dengan Ketua Farsmania Kecamatan Keker dengan Mas siapa? Mas Abdul Rahman. Baik, Mas, yang pertama, acara pada malam hari ini tidak hanya khusus perayaan minat Farsmania Keker ya, tapi juga bersama dengan haul dari Bapak Sulaiman. Sebenarnya pada malam hari ini memang bertepatan dengan minat Farsmania Keker atau memang disamakan, diselenggarakan bersama-sama dengan acara haul tersebut? Baik, sebenarnya untuk milad Farmania Geger ini bertepatan pada bulan 10 ya, tapi karena ditunda-tunda dari dulu, dan sebenarnya kan ini bulan 7 kemarin, tapi karena keadaan yang tidak mendukung, maka ditunda lah pada malam hari ini bisa bersamaan dengan acara haul almarhum Bapak Sulaiman. Persiapan-persiapan apa saja yang dilakukan sebelum menuju malam puncak hari ini? Untuk malam puncak, sebelum malam puncak hari ini, karena kondisi emang sangat masuk ke dalam, menghindari jalan raya karena kondisi saat ini tidak mendukung. Persiapannya itu banyak, dari mempersiapkan tempat yang ada pementasan itu. Awalnya itu bukan tempat yang bersih, tapi dibersihkan dengan gotong royong sama anggota Farmania, dan juga persiapan dari rute jalan masuk untuk Farmania itu. Kenapa memilih tempat ini, Mas? Untuk tempat, emang memilih tempat ini karena menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Lalu bagaimana dengan solidaritas dari Farsmania Kecamatan Geger itu sendiri? Apakah semuanya ikut serta membantu dan bergotong royong atau hanya sebagian saja? Alhamdulillah dari kemarin ikut ziarah juga bersama beliau, antusias lebih dari 50% anggota Farmania Geger yang ikut, dan alhamdulillah mulai tadi siang juga ikut membantu. Acara apa saja yang terselenggara pada malam hari ini selain momentum perayaan milad tersebut? Untuk malam hari ini, acara yang pertama itu dari pembacaan pembukaan, habis itu dilanjutkan dengan pemausahaan surat Yasin dan tahlil bersama, dan dilanjutkan dengan pengajian umum, yang dimana pengajian umum ini diisi oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ismail Al-Holili dan Raden Kiai Haji Mutafi Ashol. Siapa saja yang diundang pada acara malam hari ini? Untuk pada malam hari ini yang diundang itu yang utama semua sesepuh yang ada di Kecamatan Geger, meskipun undangannya itu secara virtual karena keadaan tidak mendukung dan juga waktunya yang mepet, dan juga semua Farmania se-Kabupaten Bangkalan juga diundang. Baik, yang terakhir, berikan pesan dan juga harapan Anda kepada semua Farsmania Kecamatan Geger di usia yang kedua tahun ini, apa yang ingin diubah dan diperbaiki dan akan dilaksanakan ke depannya? Baik, harapan saya untuk Farmania Geger untuk ke depannya agar lebih solid dan kompak lagi, baik itu dalam acara rutinan, baik pun acara setiap tahunnya. Baik, cukup, terima kasih, Mas. Setiap jalan yang dilalui tentunya banyak proses yang dilalui, tak terkecuali Farsmania Kecamatan Keker ini yang selama 2 tahun tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menginspirasi kita semua. Mewakili dari kru Nusya TV mengucapkan selamat milad yang kedua untuk Farsmania Kecamatan Keker, semoga senantiasa semangat untuk mengikuti jejak dakwah Raden Kiai Haji Fakhr Ashol dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang menginspirasi dan bermanfaat untuk masyarakat. Dari Kompengan Kecamatan Keker Kabupaten Bangkalan, pamit undur diri menuju 1 tahun Milad Nusya TV. Jangan lupa untuk terus ikuti serta saksikan semua program unggulan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV, dakwah bilikma. Sampai jumpa.